mesyuarat pada hari Selasa 16 Mac 2021 telah mendengar pembentangan daripada Kementerian Belia dan Sukan mengenai permohonan untuk membenarkan kemasukan penonton ke stadium ataupun venue bagi kejohanan-kejohanan sukan seperti Liga Malaysia berserta dengan SOP yang dicadangkan sendiri oleh Kementerian Belia dan Sukan. Setelah mendengar pembentangan tersebut, ahli jawatankuasa mesyuarat dan setelah dipersetujui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka mesyuarat telah bersetuju untuk perkara seperti berikut, iaitu membenarkan kehadiran penonton ke stadium ataupun venue dengan SOP ataupun syarat seperti berikut. Yang pertama, di kawasan PKP bersyarat 10% kapasiti penonton atau 2,000 orang, mana-mana yang lebih rendah dengan kawalan penyeliaan sepanjang masa. Yang kedua, di kawasan PKP pemulihan 25% kapasiti penonton atau 8,000 orang, mana-mana yang lebih rendah dengan kawalan penyeliaan sepanjang masa. Walau bagaimanapun, semua penganjuran kejohanan dengan kehadiran penonton adalah tertakluk kepada kebenaran KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Kebenaran ini akan mula berkuat kuasa pada 1 April 2021 dengan dua perlawanan bola sepak dalam Liga Malaysia yang akan dibenarkan dahulu sebagai percubaan ataupun proof of concept untuk menilai keberkesanan protokol pengurusan penonton. Di samping itu, pihak KBS, MKN dan KKM akan turut memantau dan membuat penilaian pematuhan protokol yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek pergerakan, kemasukan dan penyuraian penonton semasa perlawanan tersebut nanti. Antara SOP-SOP lain yang perlu dipatuhi, tiket hanya dijual secara dalam talian online saja. Yang berkenaan dengan season pass, dari segi cara pengambilan dan sebagainya, pihak KBS akan mengumumkan. Penjarakan fizikal minima antara penonton adalah 1.5 sehingga 2 meter. Operasi jualan. Kita tahu di sekeliling stadium biasanya ada kedai-kedai. Kedai makan, kedai sukan dan sebagainya. Hanya kedai-kedai yang sedia ada di stadium itu sahaja yang dibenarkan. Gerai-gerai dan baru dan sebagainya tidak dibenarkan. Banyak lagi SOP lain yang perlu ada pada setiap perlawanan ini. Ianya akan diumumkan oleh Kementerian Belia dan Sukan lebih detail lagi. Dan kita juga, tuan-tuan juga boleh merujuk kepada laman web KBS dan juga MKN.